Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait modul B ya. Seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Untuk soalnya, teman-teman bisa download pada kolom deskripsi di mana kita akan menyelesaikan topologinya sesuai dengan ketentuan soal ya. Oke, langkah awal. Jika video ini terlalu panjang, kita akan bagi menjadi dua bagian ya, di mana kita akan konfigurasi bagian switchingnya dulu, dan selanjutnya kita akan konfigurasi routingnya. Oke, untuk itu kita akan mulai saja proses konfigurasinya. Oke, untuk PDF-nya silakan di-download ya sebagai panduan teman-teman. Oke, langkah awal kita akan buat interface. Kita akan konfigurasi dulu ya, konfigurasi seluruh switch. Kita akan masuk ke switch 2. Kita akan setting host name S2. Kita buatkan VLAN, VLAN 91 manager exit. VLAN 92 name engineer exit, VLAN 93 name support exit, VLAN 94 name server exit, dan interface VLAN 99 itu kita akan setting IP addressnya. Oke, di VLAN 99 itu akan menggunakan segmen IP. Karena ini switch 2 pakai IP address, kita langsung naik ke address 192.168.99.5. Oke, 248. Oke. Kalau sudah kita exit ya. Jangan lupa tambahkan IP default gateway untuk VLAN natifnya ya, 99.1. Setelah itu kita akan coba cek VLAN-nya apakah sudah dibuat. Sudah ada ya. Oke, sudah ada VLAN 91, VLAN 92, 93 dan seterusnya. Untuk detail VLAN-nya sendiri, kita akan konfigurasi sesuai dengan tabel pada PDF-nya ya. Jadi kita akan langsung saja mengarahkan konfigurasinya. Jadi kita masuk ke interface range FA0/5 sampai 8. Terus kita masuk switch port mode access. Terus switch port access VLAN 91. Setelah itu kita masuk ke interface range FA099 sampai 12. Switch port mode access, switch port access VLAN 92, exit. Terus kita interface range FA0 13 sampai 16, switch port mode access. Terus switch port access VLAN 93 dan exit lagi, interface range FA0/1, FA0/2, FA0/17 dan FA0/18. Itu kita akan switch port mode access, kan kita setting switch port access VLAN 94. Kalau sudah kita bisa cek do show VLAN. Oke. Kita bisa lihat di sini semua port sudah diarahkan ke VLAN yang sesuai. Sesuai dengan soal ya, 5, 6, 7, 8. Oke, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 17, 18. Oke, dan VLAN manajemennya adalah VLAN itu ya. Setelah itu kita akan setting switch 1 ya. Sama halnya settingannya dengan yang tadi. Oke, di sini kita sudah... Oke, kita setting hostname dulu S1. Terus kita buatkan VLAN
VLAN-VLAN-nya ya. Inter VLAN mode. VTP mode server. Terus kita buatkan VLAN-nya ya. VLAN 91 name manager, exit VLAN 92 name engineer, exit VLAN 93 name server. Oke, kita bisa 9293 do so VLAN, kita coba cek informasi VLAN-nya. Oke. 91 92 93 94 dan 99. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 99. Terus kita masukkan IP address-nya. IP address dari switch 1 99.4 48. Terus kita exit, kita setting IP default gateway 192.168.99.1. Oke, kalau sudah kita tinggal cek ya apakah semua VLAN sudah dibuat, dan kita tinggal mengarahkan port-portnya ya. Jadi kita masuk ke switch 1, kita akan masuk ke interface 5-8, switch port mode access, terus switch port access VLAN 91. Kalau sudah, interface range FA0/9-12, switch port mode access, switch port access VLAN 92, exit interface range FA0/13-16, switch port mode access, dan switch port access VLAN 13-16 itu mengarah ke VLAN 93. Terus kita masuk ke FA0/1, FA0/2, FA0/17 dan FA0/18, switch port mode access, switch port access VLAN 94. Jangan lupa kita setting do so VLAN. Oke, sudah diarahkan semuanya. Do so run. Oke, sudah diarahkan semua VLAN-nya. Kita tinggal lihat di IP address-nya di sini, karena ini switch 1 jadi 99.4 ya. Kita cek dulu. Oke. 9.4. Gateway-nya juga sudah mengarahkan ke 99.1. Setelah itu kita lanjut ke switch 3. Kita lanjut ke switch 3. Oke, kita akan setting vitconst VTP mode server. Terus kita buat VLAN-VLAN-nya ya. Kita buat VLAN-VLAN-nya, VLAN 91 name manager, exit VLAN 92 name engineer, exit VLAN 93 name support, dan VLAN 94 name server, exit dan VLAN 99 name management. Do so VLAN. Oke. Di sini juga ada VLAN manajemennya ya. Oke. Oke, ada VLAN manajemennya. Oke, so VLAN. Oke, ada. Setelah itu kita akan setting IP address pada, karena ini switch 3. Interface VLAN 99 IP address 99.6 248, exit IP default gateway. Kalau sudah, kita tinggal setting hostname S3 dan kita akan mengarahkan port-port dari
yang kita sudah tentukan ya, yang sudah ada di konfigurasinya itu ke port-port yang sudah sesuai. Jadi kita masuk ke interface range FA0/5 sampai 8. Itu switch port mode access. Terus switch port access VLAN 91 exit interface range FA0/9 sampai 12 switch port mode access. Switch port access VLAN 92 range FA0/13 sampai 16 mode access. Switch port access VLAN 13 sampai 16 VLAN 93 interface range FA0/1 FA0/2, FA0/17 dan FA0/18. Switch port mode access. Dan switch port access VLAN 94. Kalau sudah, kita coba cek apakah sudah sesuai. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses konfigurasi ya. Oke, dan gateway juga sudah konfigurasi untuk port channel ya. Jadi port channel pada ether channel pada konfigurasi kali ini kita akan menggunakan ether channel LACP ya. LACP di mana LACP ini akan mengkonfigurasi antara switch 2 ya. Jadi LACP yang akan ada LACP itu switch 1 dan switch 2, terus switch 3 dan switch 2, switch 1 dan switch SWC 1, switch multilayer switch dan SWC 2 dengan S3 ya. Kalau jadi kita langsung saja konfigurasi port channel, kita mulai dari switch 2 dulu yang di tengah-tengah ya. Oke, di sini dia menggunakan penamaan khusus ya. Oke, jadi kita akan interface S2 ke S3, interface range FA0/23 sampai 24. Kita akan setting channel group. Channel groupnya 1. Mode aktif, sudah aktif. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi juga yang di sisi ya channel. Kita exit. Setelah itu kita akan konfigurasi juga dari switch 2 ke switch 1. Jadi kita masuk ke, kalau tadi kan port channelnya 1 ya. Interface range FA0/21 sampai 22. Ether channel. Sorry, channel group. Channel groupnya untuk dari switch 2 ke switch 1 itu channel groupnya 2. Mode aktif. Oke. Kalau sudah ya, untuk switch 2 itu sudah selesai konfigurasi untuk port channelnya. Selanjutnya kita pindah ke switch 1 ya. Switch 1 itu juga ada 2 yang mengarah ke switch 2. Jadi kita conf-t interface range FA0/21 sampai 22. Terus kita dari switch 1 ke switch 2 itu channel group switch 2 ke switch 1 channel group 2 mode aktif. Oke, kita bisa lihat di sini interface-nya juga sudah nyala. Langkah selanjutnya adalah kita setting yang bagian atas ya. Interface range FA0/19 sampai 20. S1 ke SWC itu menggunakan channel group 4 mode aktif ya.
1 ke SWC 1, oke, cocok. Setelah itu kita pindah juga ke S3 ya. Nah, di S3 ini kita akan juga konfigurasi pada range Evanosis 23 sampai 24 channel group. Channel groupnya kalau dari S2 ke S3 itu menggunakan channel 1 mode aktif. Oke, sudah aktif. Selanjutnya kita exit interface range panel 19 sampai 20 channel group dari S3 ke SWC2 itu channel group 3 mode aktif. Oke. Sudah oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan setting pada SWC-SWC-nya. No, enable context host name-nya kita setting dulu SWC1. Terus kita akan interface range FA0 19 sampai 20 channel group. Channel grupnya kalau dari SWC 1 ke S1 itu channel grupnya 4 mode aktif. Selanjutnya kita ke SWC 2, kita pilih no, enable config host name-nya SWC 2. Interface range FA0 19 sampai 20 channel groupnya dari SWC2 ke S3 adalah channel group 3 mode aktif. Oke, sekarang harusnya konfigurasi VLAN-nya sudah oke ya. Ini masuk ke port 9 FA0 19 itu. Oke, 92 cocok. Jadi konfigurasi untuk mode switchingnya sudah oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP-IP address pada router ya. Dimulai dari RC3 dulu. Oke, di RC3 kita akan di sini kita akan konfigurasi routernya. Di router ini kita akan setting hostname RC3. Setelah itu kita akan masuk ke interface G0/1 switch port no shutdown dulu, kita aktifkan interface-nya. Dan selanjutnya kita akan setting sub interface-nya ya untuk VLAN. Encapsulation.1Q91, kita masukkan IP address-nya untuk VLAN 91 0.1 ya. 0.1 255.255.255.26 berarti 192. Terus kita exit interface G0/1.92. Kita masukkan encapsulation.1Q92. Kita setting IP address 0.65.255.255.255.256 berarti 192 ya. Oke, kita sudah setting IP address-nya 0.65. Selanjutnya kita exit interface G0/1.93. Kita setting IP address-nya ya. IP address untuk VLAN 93 dan 0.129. 224. Encapsulation .1Q 93. Oke, kalau sudah kita masuk ke interface G0/1.94. Encapsulation .1Q 94. Terus kita setting IP address-nya 4.1 248. Oke. Kalau sudah kita exit interface G0/1.99.
IP address 248. Oke, kalau sudah kita akan oke, di sini kita bisa lihat ya, interface-nya sudah aktif semuanya. Dari sisi router juga sudah aktif. Selanjutnya kita akan setting ya. Enable konfte interface G0/1 switch port mode trunk. Switch port trunk allow VLAN 91, 92, 93, 94. Switch port trunk native VLAN 99. Oke, selanjutnya kita akan coba cek konfigurasi. Jadi kita akan coba masuk ke interface yang FA0/2 dan 0/3 ya. Interface FA0/2 ya. Switch port mode trunk. Terus switch port trunk allow VLAN 91, 92, 93, 94 dan 99. Terus kita setting juga switch port trunk native VLAN 99. Di port FA0/4 juga sama, interface FA0/3 juga sama ya. Switch port mode trunk. Oke, switch port trunk allow VLAN 91, 92, 93, 94 dan 99. Switch port trunk native VLAN 99. Oke, kalau sudah, nah selanjutnya kita akan masuk ke interface ether channelnya ya, untuk bisa memforward paket-paketnya agar paket-paket itu bisa lewat pada port yang sudah kita konfigurasi ether channel. Jadi interface kita cek dulu apakah interface port channelnya sudah ada. Oke, interface port channelnya sudah ada di switch 2 itu ada port channel 1 dan port channel 2. Jadi kita masuk ke interface port channel 1 switch port mode trunk. Terus kita setting switch port trunk allow VLAN 99 91 92 91, 92, 93, 94, dan 99 switch port trunk native VLAN 99. Kalau sama juga ya, kita masuk juga ke interface port channel 2. Interface port channel 2 switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 91, 94, dan 99 switch port trunk native VLAN 99. Oke, itu konfigurasi yang ada pada switch ya. Oke, selanjutnya karena pada oke, ini masih ada warning karena di sisi kita harus setting VLAN pada port channel juga di sisi interface yang sebelahnya ya. Oke. Oke, jadi selanjutnya kita akan karena pada soal itu kita diharuskan untuk mengaktifkan fitur atau konfigurasi port security ya. Port security itu diaktifkan pada S1, S2 dan S3. Violation-nya itu restrict, maksimum MAC address-nya 3 dan itu terstick ya. Jadi kita akan masuk ke interface range FA0/5, FA0/9. Terus kita setting switch port port security dulu, kita aktifkan switch port port security MAC address, maksimum MAC address-nya 3, sticky ya. Oke, switch port port security MAC address sticky dan switch port port security maksimum MAC address-nya 3 dan switch port port security violation-nya itu restrict ya.
Oke, itu konfigurasi yang ada pada switch 2 ya. Bisa lihat. Oke, di port 5. Oke, sudah oke. Selanjutnya kita akan pindah ke port sat, ke switch 1 ya. Kita akan pindah ke port 1, ke switch 1. Ke switch 1 kita konfigurasi dulu. Enable configure terminal. Kita masuk ke port channelnya dulu ya. Interface port channel 1. Sorry, di switch ini kita cek dulu ya. Port channelnya ada berapa? Oke, kita bisa lihat sini port channelnya ada port channel 12 dan 14 ya. Nah, di kedua port channel ini kita akan interface port channel 2. Kita akan mengaktifkan trunking portnya, dan untuk switch port trunk allow VLAN 91. Oke, kalau sudah kita masuk juga ke port channel 4 ya. Port channel 4 switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 91. Oke, kalau sudah kita akan setting port security ya, sama di port 13 dan port 17 ya. Jadi exit interface range FA0 13, FA0 slash 17. Terus kita aktifkan dulu switch port port security. Terus switch port security maksimum MAC address-nya 3 sesuai dengan soal. Selanjutnya switch port port security MAC address-nya sticky. Setelah itu switch port port security violation-nya restrict ya. Oke, kalau sudah kita coba cek konfigurasinya. Oke, port channel-nya juga sudah oke. Setelah itu, oke, VLAN-nya juga sudah. Oke. Nah, sekarang kita bisa pindah ke switch 3. Nah, di switch 3 ini kita akan mengkonfigurasi yang sama ya, pada port security-nya. Jadi di switch 3 ini kita cek dulu ada berapa, ada port channel berapa yang aktif. Oke, ada port channel 1 dan 3. Conf T interface port channel 1. Oke, switch port mode trunk. Switch port trunk allow VLAN 91, 92, 93, 94 dan 99. Switch port trunk native VLAN 99. Oke, kita masuk juga ke interface port channel 3. Switch port mode trunk. Switch port trunk allow VLAN. Oke, sudah kita aktifkan. Selanjutnya kita akan mengaktifkan karena ini masih switch 3 ya. Kita akan aktifkan port security juga pada port pada interface 9 dan 17 ya. Terus kita setting switch port port security, switch port security maksimumnya 3, switch port port security violation-nya restrict. Violation-nya restrict dan konfigurasi MAC address-nya modelnya sticky. Langkah selanjutnya kita tinggal konfigurasi juga ya.
support channelnya juga di sisi SWC1. Oke, kita masuk di SWC1. Kita cek dulu ya, ada port security berapa yang aktif. Label conft. Jadi kita masuk ke interface port channel 4 switch port mode trunk, sorry, mode trunk encapsulation.1q, terus switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 91, terus switch port trunk natif VLAN 99. Oke, setelah itu kita coba lihat konfigurasinya. Oke, port channel 4. Terus kita setting juga di FA0/1 ya, karena FA0/1 itu yang menghadap ke sisi switch 2 ya. Jadi kita masuk ke interface FA0/1, switch port mode trunk, mode switch port trunk encapsulation.1q dulu ya, mode trunk, switch port trunk allow VLAN 91, 92, 93, 94, dan 99, switch port trunk natif VLAN 99. Kalau kita coba cek, oke, sudah aktif ya di port channel 4 dan FA0/1 itu sudah aktif konfigurasinya. Oke. Selanjutnya oke, kita akan pindah ke SWC2 ya. SWC2, di SWC2 juga sama. Kita coba cek do show run, ada port channel 3 ya, interface port channel 3, switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 91, 92, 93, 94, dan 99, switch port trunk native VLAN 99. Oke, selanjutnya kita akan coba cek dulu ya. So running. Oke. Nah, kita juga akan setting pada FA0/1-nya interface yang mengarah ke switch 2 ya. Kita bisa lihat yang mengarah ke switch 2. Jadi interface FA0/1 switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 91 dan 99. Oke. Switch port trunk native VLAN 99. Oke. Kalau sudah, kita bisa cek show running. Harusnya semua port sudah kita konfigurasi, dan untuk topologi switching kita sudah jalan ya. Topologi switching kita sudah jalan. Oke, di sini harusnya sudah hijau juga. Oke, sudah hijau. Kita tinggal menunggu status port yang mengarah ke sini. Nah, di sini kita jangan lupa setting IP address-nya. 192.168.4.2
/248 untuk IP address gateway-nya. Di sini harusnya mengarah ke router ya, 4.1. Kita masukkan DNS 333. Oke, 4.2. Selanjutnya di sini IP address-nya adalah 192.168.0.130, subnet mask-nya 224, gateway-nya 0.129, DNS-nya mengarah ke 333. Oke, kalau di sini kita setting 192.168.0.2 ya. .2.192 subnet masknya, dan kita mengarahkan ke gateway 0.1. Oke. Sudah selesai. Di sini kita setting 192.168.0.66. 0.65. Oke, untuk selanjutnya kita ke user 92 ya. 192.168.0.67. 0.65. Dan server 192.168.4.3. 192 slash oke okay. Sorry, 248. Oke okay. Oke okay, di sini kita coba pastikan kembali ya, pada interface FA0/1 itu sudah kita setting. Sudah kita setting dengan ya, native VLAN-nya, terus FA allow .1Q dan mode trunk ya. Oke, dan kita coba cek di sisi switch-nya ya. Di sisi S2-nya kita cek interface yang mengarah ke FA0/2 dan 0/3 ya. Do so run. Kita cek interface FA0/2. Oke, sudah sesuai juga mode trunk. Oke, di sini ada kesalahan konfigurasi ya. Oke. Kita masuk ke interface FA0/2 dulu. No switch port access VLAN 94. Terus kita cek lagi. Oke, FA0/2 dan FA0/3. Oke. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana proses implementasi konfigurasi pada pada routing protokolnya ya. Karena saat ini harusnya proses komunikasinya juga harusnya sudah bisa ping ya. Saya dari server 1 kita ping ke gateway. Terus ya sudah oke. Okay. Oke. Okay.
Oke, masih gagal untuk ping ya. Kita tes dari komputer yang lain. Oke, sudah reply. Hanya saja kemungkinan ada terjadi permasalahan ya pada topologi kita, yang biasanya itu case-nya akan selesai ketika kita save ya. Kita save, kita close, dan kita buka kembali. Oke, sampai jumpa pada video pembahasan untuk implementasi routing dan penyelesaian topologi secara keseluruhan pada video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus saya agar dapat terus berbagi informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.